Hah? Panas? Hai. Tidak terlagi di sekarang. Manis ya? Teman-teman, Mama Zahra sekarang mau ke belakang rumah, mau ngambil malaning. Nah, ini suami saya. Aduh, abaikan saja ini pakaiannya. Jemuran. Yuk kita lihat suasana belakang rumah bos aku. Nah, beginilah suasananya belakang rumah. Jar adikku sorangan pematenya. Nah, ini suasananya belakang rumah bos aku. Nyugak naon ieu. Tuh pohon melaningnya, teman-teman. Ada maling mancat. Lihat. Lewat pagar. Ini rumah yang ini nih kosong-kosong semua. Melaningnya udah item-item. Ini tuh rumah tua. Ini rumah yang ini kosong, rumah yang ini juga kosong, pemirsa. Dari pertama aku datang sini, rumah ini udah kosong, udah berapa tahun. Mungkin mau dibuang, gak diperbarui lagi. Nah, suami saya ngambilin malaning. Yang mudanya gak ada. Beginilah orang Sunda, hah. Suka banget sama malaning. Tapi nggak semuanya orang Sunda mungkin. Nungoran apa? Jual sama. Kalau kesendirian aku kesini nggak berani, teman-teman, takut. Soalnya ini rumah kosong. Pernah dulu aku sendirian ngambil pas duhur-duhur itu. Ada apa ya di dalam rumah, aku dengar ada suara berisik anak-anak di dalam rumah ini nih. Padahal kan ini di pagar semua, nggak bisa ada orang masuk. Tuh itu tuh. Ini tumbuh terus, teman-teman, gak mati-mati ini pohon melaning dari dulu. Nanti udah tinggi ditebang ini sama baladia. Tapi tumbuh lagi, ditebang tumbuh lagi. Ini masih muda, ini pahit nih. Ini kan enak dicoil sambel, mantap. Melaning. Hah? Panas? Hayu. Tuh, itu manggis ngahgarnya banyak kat hari deng gitu loh. Di dalam susah itu. Nih, rumah kosong berani tebah mun penting kadinya. Takut. Banyak hantu di sini. Nah, cukup buat berdua nih, satu baskom. Udah cukup. Karena hari ini Mama Zahra pengen makan melaning karena punya sambel dikasih kakak aku kemarin. Ini sambel goreng. Tuh, pohon melaning semua tuh sampai sana, teman-teman. Tuh. Melaning. Takut rumahnya kosong-kosong di sini. Nah, itu pintu yang lurus itu punya tetangga itu. Nyambung ke rumah bos aku. Tuh, lihat teman-teman, pohon pepayanya sampai tinggi segitu.
itu tanaman suami saya, pepayanya masya Allah, alhamdulillah buahnya banyak. Hah? Enam. Nah, kamera juga ini di sini. Nah, lalu teman-teman, sekarang Mama Zahra mau ngikutin suami ngikutin buah mangga ya. Karena buah mangganya udah pada mateng, jadi kalau datang angin gede tuh berjatuhan. Karena udah siang, waktu sekarang di sini tuh udah jam 12 lebih 52 menit. Pas panas-panasnya ya sekarang tuh. Sekarang tuh hari Sabtu tanggal 13 Juni ya, teman-teman. Serap di dia mah. Tuh, teman-teman, suami saya ngambilin buah mangga. Tuh. Ah. Buah mangganya udah pada matang-matang dari pagi diambilin. Oke lah, Pak, serap. Tiap hari ini berjatuhan, teman-teman. Sekalian keprak-keprak, keprakan meh marurag. Ari itu atau kebelah di situ katanya. Yang nama can matang mah. Ini. Sebelah sini. Belum ada yang matang. Tadi panan isuk menang sekarangnya si Aki pulungan. Udah habis yang matangnya, besok banyak lagi. Mangga apa ini namanya, Mbah? Ya. Mangga apa? Oh. Mangga apel. Panas. Daun singkong dipetik gak? Ah, daun singkong bocet. Paling manis. Ini kan asli matang di pohon ya. Buah kurmanya udah agak menguning-menguning. Nah, sebagian udah ada yang kuning tuh. Nah, mangganya teman-teman langsung dimakan tuh sama suami saya. Matang semua tuh, pada matang di pohon. Manis ya? Ini masih agak mengkerut sedikit. Gak tahu mangga apa ini namanya. Mangga apa? Ini kayak apa?